Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023, kereta cepat CIT Comprehensive Inspection Train atau kereta inspeksi kembali melakukan uji coba sebanyak 6 kali bolak-balik atau pulang pergi dari stasiun kereta cepat Tegaluar Bandung sampai ke stasiun Halim Jakarta. Kereta yang mirip dengan Dr. Yellow, keretanya Shinkansen Jepang ini melesat seperti jet darat saat melakukan uji coba, meskipun kecepatannya belum maksimal sekitar 240 km per jam di trek tertentu atau di trek yang relatif lurus. Untuk melihat aktivitas CIT Dr. Yellow melakukan uji coba, silahkan simak videonya sampai tuntas. Ini kita lihat detik-detik CIT berada di jalur 2 ya, sisi sebelah utara nih ya, melaju dengan kencangnya. Woi, mantap. Mantap CIT. Wah, dengan pantograf yang cukup terang, ada lampu di atasnya. Sudah mulai kelihatan dari barat sedang berbelok ya, melesat dengan kecepatan cukup tinggi nih, berbelok di jalur 2 ya. Nah, ini CIT, wih, cepatnya melesat ya. Ini ke arah timur ya, menuju ke stasiun Tegaluar. Cepat sekali nih. Cepat cuy. Wih, ngebutnya. Mantap. Sahabat, itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, hari Senin 12 Juni 2023, terkait aktivitas transit CIT
melakukan hot sliding tes ke arah Halim dari stasiun Tegaluar. Ini merupakan rekor ya, satu hari 6 kali perjalanan bolak-balik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.